Bapak, Ibu, Saudara, kita akan memulai kebaktian pagi ini dimulai dengan warta lisan. Warta lisan Minggu 14 April 2024. Visi GKI Jember. GKI Jember menjadi gereja yang mewartakan kasih Allah kepada diri, sesama, dan dunia. Saat ini kita sedang melaksanakan misi yang pertama, yaitu mewujudkan living life, kehidupan umat yang berakar dalam firman Tuhan dan berbuah dalam karya nyata. Warta yang pertama, tahap perkenalan saudara Yonatan. Perlu diketahui bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dalam rapat kerjanya 12 Maret 2024 telah merespon kebutuhan calon pendeta di GKI Jember. Dalam surat BPMS GKI nomor 175 garing BPMS strip GKI garing SEKR garing Angka Romawi 4 garing 2024 tentang saudara Yonatan akan menjalani tahap perkenalan di GKI Jember. Menindaklanjuti surat BPMS GKI tersebut, maka dalam persidangan Majelis Jemaat GKI Jember tanggal 4 April 2024 telah memutuskan untuk menerima penetapan hasil raker BPMS GKI tersebut. Apabila setelah diwartakan selama dua kali hari Minggu berturut-turut tanggal 7 dan 14 April 2024 tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke MJ GKI Jember yang disertai dengan nama lengkap, alamat, dan tanda tangan, maka Majelis Jemaat GKI Jember akan menulis surat permohonan kepada saudara Yonatan untuk menjalani tahap perkenalan di GKI Jember selama satu tahun. Sebagaimana yang diatur dalam tata laksana GKI pasal 119 butir 8. Mohon dukungan doa dan perhatian dari segenap saudara jemaat terkasih. Tuhan memberkati. Yang kedua, mari bersama-sama kita hadir dalam pujian dan doa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Pukul 18.30 WIB di Aula Gereja dengan tema Umat Tuhan Tiang Doa Bangsa. Pembawa firman Penatua Sarjono. Yang ketiga, mohon dukungan doa saudara jemaat sekalian untuk persidangan Majelis Jemaat secara onsite pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 11 WIB di Aula Gereja. Apabila ada usul atau saran dapat disampaikan secara tertulis disertai tanda tangan, nama terang, dan dimasukkan sebelum persidangan dilaksanakan. Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan bekerjasama dengan PMI
Kabupaten Jember akan mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 8 sampai pukul 11 di aula gereja. Mohon partisipasi dari Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, mengundang jemaat remaja juga pemuda sekalian untuk hadir dalam Revival Worship Night bersama KPPM GKJW dan GPIB Jember pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 6 malam di GKJW Jember. Bagi yang hadir akan dipersilakan untuk mengisi Google Form di bit.ly/WN atau QR code yang tertera di poster. Demikian warta lisan. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Marilah dengan penuh ungkapan syukur kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah setia, seperti dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Umat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan biarlah di dalam hati kita masing-masing kita mengaku demikian. Ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Umat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, maka Yesus meyakinkan pada para murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua peristiwa yang dialami Yesus hingga kebangkitannya. Di dalam Injil Lukas
24 ayat 48 menyatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Oleh karenanya, sebagai pengikut Kristus, kita pun memiliki tanggung jawab sebagai saksi Kristus. Namun masalah yang sering dihadapi adalah banyak di antara kita yang belum mengerti atau mungkin belum memahami bagaimana seharusnya menjadi saksi Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Melalui tema khotbah pada Minggu Paskah ketiga ini, yaitu saksi kebangkitan Tuhan, kita diajak untuk menghayati bahwa Tuhan memanggil sekaligus menolong menjadi saksi dari Allah yang bangkit bagi lingkungan di sekitar kita. Selain itu, kita juga diharapkan mau terus berjuang menjadi saksi Allah yang bangkit dengan pertolongan Allah. Ku mau sepertimu Yesus, kita nyanyikan. Umat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyatakan pengakuan dosa kita.
Umat yang terkasih, betapa seringnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Allah. Dari hal kecil hingga yang besar, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saat ini dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah untuk memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak melakukan peran kami dalam menyampaikan kesaksian karya-karyamu di dunia. Dengan berbagai alasan kami telah lebih memilih diam daripada harus menceritakan pengalaman iman kami bersama Tuhan. Bahkan sikap hidup kami pun seringkali tidak mencerminkan keteladananmu. Itu semua tentu mendukakan hatimu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas sikap-sikap kami tersebut. Kami mau memperbaikinya dan berani mengambil tanggung jawab kami untuk menjadi saksimu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyian pengakuan dosa kita dari PKJ nomor 39 bait 1 sampai dengan 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Umat disilakan untuk berdiri. Umat yang terkasih, bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita dan berbahagia karena memperoleh pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, maka terimalah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita nyatakan salam damai untuk sesama kita. Gembira, lihat teman di kanan, kiri dan kiri.
Respon untuk berita anugerah ini, saudara-saudara, kita nyanyikan NKB 87 bait 1 dan 3, Junjungan yang Kupilih. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita bersama akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Allah sumber segala hikmat, izinkan dan mampukan kami untuk boleh mendengarkan, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendalaminya, terlebih juga biarlah Tuhan menghancurkan kekerasan di dalam diri kami, supaya dengan kelembutan hati pemberian Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh sedia diperbaharui. Hamba Tuhan yang boleh Tuhan izinkan untuk menjadi lantaran sabda ini, biarlah juga Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami semua akan benar-benar merasakan menerima berkat-berkat rohani yang datangnya dari Tuhan sendiri. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-12 sampai 19. Kisah Para Rasul 3, ayat 12 sampai 19. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia, namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan terambil dari Mazmur 4. Kita akan membaca secara bergantian atau berlitani. Ayat yang pertama saya akan membacakannya, dan ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian seterusnya. Mazmur 4. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi.
Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan yang melakukannya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saksi kebangkitan Tuhan, itulah tema untuk minggu ini. Saudara-saudara, kata saksi itu sebenarnya sesuatu yang sudah sangat familiar ya, mungkin dengan kita, sudah sangat biasa gitu. Tapi kadang-kadang yang sangat biasa ini menjadi enggak dilakoni gitu ya, karena saking biasanya gitu. Sebenarnya saksi itu apa? Kalau kita sempat melihat di dalam kamus, dikatakan bahwa saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Saudara-saudara, bersaksi itu berat. Bersaksi itu ya tidak enak gitu ya. Mengapa? Karena bersaksi itu dituntut harus objektif. Artinya tidak boleh memihak.
Nah, padahal kita manusia itu, Bapak Ibu Saudara, itu sangat sulit untuk terbebas dari sesuatu pikiran yang bersifat subjektif. Itu sulit gitu ya. Nah, bersaksi di ruang pengadilan itu tujuannya memang untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Tetapi bedanya kalau bersaksi untuk Kristus, bersaksi tentang Tuhan, tujuannya bukan untuk mengungkap kebenaran, tetapi tujuannya adalah membawa orang itu untuk bisa percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang berbeda. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, mana nih yang lebih berat ya? Bersaksi di depan pengadilan atau kan bersaksi untuk Kristus? Mana yang lebih berat? Yang pertama atau yang kedua? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersaksi di pengadilan, kita hanya bercerita, mengungkapkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, atau mungkin apa yang pernah kita mendapatkan cerita dari orang lain tentang sebuah peristiwa. Itu kalau kita bersaksi di pengadilan. Tetapi bersaksi untuk Kristus, bersaksi untuk kebangkitan Tuhan, tidak cukup hanya itu. Orang yang bersaksi tentang Kristus dituntut gaya hidup yang bisa menunjukkan kesaksiannya. Nah, ini kok jadinya lebih sulit lagi begitu ya. Kalau di pengadilan paling hanya ngomong, ditanya, jawab. Nah, sekarang bersaksi untuk Kristus juga dituntut sebuah gaya hidup. Nah, umat yang terkasih, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Ketika kita harus cerita kepada seseorang, ada orang yang meninggal 3 hari bangkit, itu sudah sesuatu yang mungkin orang lain bilang nonsens ini gitu. Nah, apalagi pada saat ini kita tidak menyaksikan langsung kan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Ini menjadi semakin tidak mudah lagi. Lalu bagaimana kita harus bersaksi ini? Itulah yang akan kita pergumulkan pada saat ini. Bagaimana kita harus bersaksi tentang Tuhan? Nah, umat yang terkasih, kalau kita kembali melihat di dalam bacaan Injil tadi, itu memang merupakan kelanjutan dari perikop yang di atasnya. Jadi akan lebih baik kalau kita sempat membaca Lukas pasal 24 itu dari awal begitu ya. Kisah bagaimana para murid saling bercerita setelah ada 2 murid yang ke Emmaus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita berikan garis merah di bawahnya. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau berdiri ini orang hidup apa orang mati? Enggak ada orang mati itu berdiri gitu ya. Jadi hanya kata berdiri, tapi jangan disepelekan di sini. Di sini ada kata berdiri ini untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa Yesus yang datang itu adalah Yesus yang hidup. Tidak lagi ditulis Yesus yang terbaring di kubur. Tapi Yesus yang berdiri. Ketika kita melihat Yesus yang berdiri, itu sudah langsung sebenarnya di sini ini orang hidup gitu ya, bukan orang mati gitu ya. Karena itu ada kata berdiri. Nah, selain itu, lalu di situ ada juga kata di tengah-tengah mereka. Apa artinya? Kok enggak di pojokan, enggak di pinggir gitu. Kalau di sini dikatakan Yesus berdiri di tengah mereka, artinya berapapun para murid yang ada pada saat itu, semua bisa melihat Yesus yang berdiri itu. Berdiri di tengah mereka, di antara mereka. Jadi semua orang bisa melihat. Enggak ada yang apa ketutupan temannya gitu, enggak. Di tengah mereka, jadi semua orang bisa melihat. Artinya bahwa semua murid itu yang ada saat itu, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus berdiri, Yesus itu hidup dan ada di antara mereka. Nah, umat yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 36 bagian B itu ada salam Tuhan Yesus. Dan salam itu sebenarnya khas dengan kita gitu. Yaitu kata
damai sejahtera bagi kamu. Wah. Jadi ketika datang di tengah para murid, Tuhan Yesus enggak halo atau apa, bagaimana kabarmu, tapi damai sejahtera bagi kamu. Atau yang sering sekarang kita pahami itu adalah istilah kata shalom. Artinya apa? Itu bukan sekedar salam yang terucap. Tetapi ketika ada yang menyatakan damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu, artinya bahwa dia datang dengan membawa damai sejahtera. Keadaan yang tenang, keadaan yang tidak ada pertengkaran, keadaan tidak ada perang. Itu sebenarnya shalom, itu sebenarnya damai sejahtera gitu. Jadi jangan sampai orang yang mengucapkan kata shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, tapi hatinya enggak ada shalom, hatinya enggak ada damai sejahtera. Orang kan enggak tahu, iya, tetapi akhirnya kita jadi orang seperti munafik ya. Apa yang kita sampaikan tidak sama dengan yang ada di sini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, kita diajak oleh Tuhan Yesus memahami bahwa kata shalom, kata damai sejahtera, itu bukan sekedar sapaan biasa, tetapi di dalam kata itu mengandung suatu pemahaman bahwa hadiah keselamatan itu juga dibawa oleh Tuhan Yesus yang saat itu mengucapkan shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa kebangkitannya itu sesungguhnya merupakan sebuah puncak karya Allah di dalam upaya menyelamatkan manusia. Jadi manusia bukan saja didamaikan dengan Tuhan, tetapi manusia juga didamaikan dengan sesamanya. Jadi damai sejahtera atau shalom itu mengingatkan kepada kita, ya, saya melalui peristiwa kematian kebangkitan Kristus sudah didamaikan dengan Tuhan, tapi juga sekaligus didamaikan dengan sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang yang menarik untuk kita perhatikan di sini adalah lo responnya para murid ini lo ya. Responnya. Setelah guru mereka mati, mereka dalam ketakutan, dalam persekutuan, selalu berada dalam ruangan yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi begitu ya, kalau mereka juga ditangkap seperti Yesus. Mestinya gurunya datang di tengah mereka itu kan ya senangnya luar biasa. Loh, di sini kok dikatakan bahwa mereka terkejut dan takut. Lebih horor lagi kok mereka menyangka gurunya itu adalah hantu. Waduh, ini kok kebangetan ya yang para murid ini. Apa mereka enggak kenal toh dengan Yesus gitu ya? Sudah mereka tuh menyambutnya dengan rasa takut dan terkejut. Masih juga menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Karena itu Bapak Ibu Saudara di ayat 38 dikatakan, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keragu-raguan dalam hati kamu?" Bapak Ibu Saudara, ternyata rasa takut dalam hati, rasa terkejut yang luar biasa, itu bisa menjadikan para murid ini tidak mampu menyadari kehadiran keberadaan Tuhan di tengah mereka. Rasa takut, terkejut yang luar biasa bisa menjadikan para murid tidak mampu menyadari bahwa yang ada di situ adalah guru mereka, Tuhan mereka. Istilah orang Jawa itu pangling, Bapak Ibu tahu ya artinya pangling ya. Pangling itu kayak lupa-lupa gitu ya dengan wajah itu. Baru ditinggal berapa hari Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata mereka sudah pangling, mengapa? Karena itu tadi rasa takut yang mencekam di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia itu dicekam rasa takut, maka fokus hidupnya adalah pada apa? Kalau manusia itu dicekam rasa takut, lagi ketakutan, maka fokus hidupnya pada? Ya pada rasa takutnya itu. Karena fokusnya itu adalah tertuju pada rasa takut itu, itulah yang menghalangi dia
menyadari kehadiran Tuhan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Kalau kita dalam posisi yang serba ketakutan, terkejut luar biasa, bisa terjadi kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Fokus kita hanya sibuk dengan rasa ketakutan itu, sehingga kita sulit untuk mengubah fokus itu pada Tuhan yang hadir, yang bisa melenyapkan ketakutan yang ada. Nah, umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang seringkali juga terjadi di dalam kita, dalam hidup kita. Kalau sudah takut, waduh, kita berusaha luar biasa mengatasi rasa takut kita. Gitu kan, berusaha semaksimal mungkin. Saking fokusnya pada itu sampai kita enggak sadar bahwa Tuhan Yesus sebenarnya membersamai kita. Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu. Karena kita sibuk dengan rasa takut kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah penampakan Yesus yang bangkit ini mampu mengubah hidup para murid. Dari dilingkupi rasa keraguan dan ketakutan, maka sekarang itu menjadi bisa merasakan damai sejahtera karena Tuhan Yesus ada di dalam diri mereka dan ada di hadapan mereka. Inilah sebenarnya dinamika iman. Kita pun juga sering mengalami yang seperti itu. Namanya dinamika iman seperti itu. Ada saatnya kita merasa ragu-ragu, ada saatnya kita dicekam ketakutan. Tetapi ternyata ketika seseorang mampu menyadari keberadaan Kristus yang hidup di dalam hidupnya, saat itulah rasa takut, ragu-ragu, dan semuanya itu akan berubah menjadi damai sejahtera. Karena Kristus yang datang itu membawa damai sejahtera. Hal ini penting, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa itulah kebutuhan yang mendasar bagi seorang saksi. Apa yang mau disaksikan kepada dunia kalau yang bersaksi ini sendiri belum yakin? Kalau yang bersaksi sendiri ini belum yakin bahwa Kristus bangkit, bahwa Kristus hidup di antara kita. Gimana kita mau bercerita kepada orang lain? Bagaimana kita mau bersaksi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup? Nah, untuk meyakinkan itulah, maka Tuhan Yesus mengatakan, datanglah ke sini, coba lihat tanganku, kakiku yang adalah bekas paku, rabalah aku. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada para murid untuk menggunakan panca indranya untuk meyakinkan dirinya bahwa yang ada di hadapan mereka itu bukan hantu. Hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Tetapi yang ada di hadapan mereka adalah benar-benar Yesus, guru mereka. Dan keyakinan itulah yang nantinya akan mereka share kepada dunia di sekeliling mereka. Keyakinan bahwa Kristus itu bangkit, supaya mereka yakin bahwa Kristus yang hadir itu ya guru mereka yang selama ini mereka kenal, berdaging dan bertulang. Nah, lebih lagi, adakah makanan di antara kamu? Gitu. Bapak Ibu Saudara tentunya belum pernah lihat ya hantu itu makan ikan goreng ya. Belum pernah ya, cerita-cerita juga belum pernah ya. Itu untuk meyakinkan para murid, ya mosok hantu makan ikan goreng gitu ya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa yang hadir itu ada, iki gurumu loh ya gitu. Ini aku loh ya gitu. Jadi bukan siapa-siapa lagi, bukan hantu dan bukan pribadi yang lain. Nah, saudara yang terkasih, Yesus yang bangkit ada di hadapan mereka adalah Yesus yang selama ini mereka kenal. Apakah berhenti sampai di situ? Dalam kisah ini ternyata tidak. Mereka menyambut dengan kegirangan yang luar biasa. Kegirangan yang amat sangat ini ternyata juga bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk menyadari keberadaan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka.
Bapak Ibu kalau jujur angkat tangan, siapa yang biasanya kalau berdoa selalu minta kebahagiaan? Siapa yang selalu minta kebahagiaan? Atau mungkin kalau ini aja ya, kalau ada yang ulang tahun, misalnya selamat ulang tahun, HBD, happy birthday, apalagi belakangnya, semoga panjang umur, semoga sehat selalu gitu ya, terus bahagia selalu gitu ya, bahagia selalu. Saya juga kadang kalau mengucapkan itu seperti itu, tapi setelah membaca ayat ini, oh ternyata orang yang bahagia selalu ini juga ada bahayanya gitu ya. Apa bahayanya? Ketika orang merasakan hidupnya bahagia selalu, selalu loh ya, ternyata itu bisa juga menghalangi seseorang dari pandangan tentang keberadaan Yesus di dalam hidupnya. Seperti para murid, loh kok bisa? Iya, bahagia selalu, bahagia itu udah jadi makanan hari-hari, gak usah bersyukur wes, ya kan? Karena sudah selalu, selalu dialami. Ketika orang tidak bersyukur atas bahagia yang dia terima, maka sebenarnya saat itu dia tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Ternyata bahagia selalu itu juga dalam tanda petik ada bahagianya, menjadikan orang kurang mampu peka untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, dan itu yang membuat dia tidak mampu bersyukur. Nah, saat itulah dalam kondisi seperti ini, lalu Tuhan Yesus membuka pikiran para murid. Membuka pikiran mereka, di sini dikatakan, supaya mereka mengerti kitab suci. Mungkin ada yang bertanya, mereka ini sudah jadi muridnya Tuhan Yesus berapa tahun sih, mosok kitab suci enggak ngerti gitu ya. Mereka tahu tentang isi kitab suci, tetapi pemahaman mereka belum benar. Dalam pemahaman mereka yang namanya Mesias itu adalah pemimpin politik. Pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari segala macam bentuk penjajahan dan mengembalikan Israel seperti pada zaman kerajaan Daud yang dituliskan di dalam kitab Mazmur itu. Pemahaman mereka seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengoreksinya pada saat itu, membuka pikiran mereka supaya mereka bisa mengerti, memahami, menerima bahwa yang namanya Mesias itu memang harus mati, 3 hari kemudian bangkit lagi dan hidup di antara umat miliknya. Jadi sang Mesias ini bukan sekedar membebaskan bangsa Israel dari bentuk penjajahan, tetapi sekaligus mendamaikan mereka dalam relasinya dengan Tuhan. Itulah yang dibuka oleh Tuhan Yesus sehingga para murid itu supaya paham. Karena itulah yang harus mereka saksikan kepada dunia. Jadi materi bersaksinya mereka itu gitu, bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang membebaskan mereka. Itulah sebabnya seperti dalam bacaan yang pertama tadi disebutkan bahwa bertobatlah gitu ya. Jadi puncak dari kesaksian kita itu isinya tidak lain adalah seruan untuk bertobat, karena Yesus yang sudah mati dan bangkit itulah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, peristiwa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan itu bukan sesuatu yang memalukan loh ya bagi orang Kristen. Ada enggak orang Kristen yang malu karena Tuhannya disalib? Ada. Ada. Tetapi sesungguhnya justru inilah puncak karya keselamatan Allah untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan peristiwa yang memalukan, justru ini membanggakan dan menjadi materi utama di dalam kesaksian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu apakah ada tantangannya gitu ya? Orang bersaksi itu tadi saya katakan tidak mudah. Iya. Tantangannya apa? Ada beberapa tantangan yang pasti akan kita hadapi, tapi paling tidak saya menyebutkan 3 hal saja. Yang pertama, seorang saksi Tuhan, seorang saksi kebangkitan Kristus, dia harus menjawab berbagai tantangan yang ada di hadapannya. Tantangan ini bukan sekedar menjawab pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan teologis gitu ya, seperti halnya Petrus dan Yohanes di Serambi Salomo. Bukan hanya pertanyaan ini yang secara verbal, bukan, tetapi juga harus menjawab pertanyaan situasi yang sedang dialami oleh orang yang menjadi sasaran kesaksian itu. Seperti Yohanes dan juga Petrus di Serambi Salomo, kita melihat di situ dia juga menyembuhkan orang sakit kan. Jadi orang bersaksi itu gitu. Kalau melihat ada orang yang sakit dan butuh kesembuhan, butuh pengobatan, ya obatkan, ya disembuhkan, itu bersaksi. Kalau lihat orang yang lapar, ya kasih makan. Itu juga bagian dari bersaksi. Orang yang butuh penghiburan, ya dihibur. Orang yang mau curhat, ya dengarkan. Bukan langsung diberikan kesaksian, dia gak bisa mendengarkan. Karena curhatannya sudah di ujung mulut ini ya, udah mau disampaikan. Tapi kita, nanti curhatnya minggu depan. Ini aku bersaksi dulu tentang Kristus. Ya susah. Bapak, ibu, saudara, kita bercerita tentang Kristus yang bangkit. Tapi yang kita ceritain itu orang yang lapar. Gak masuk, bapak, ibu, saudara. Gak masuk di sini. Orang yang lagi sakit, mengerang-erang kesakitan, kita berikan warta sukacita, ini Injil loh ya, Yesus yang bangkit. Susah masuknya. Ini sembuhkan dulu. Itu bagian dari kesaksian itu. Jadi yang namanya bersaksi itu bukan sekedar dengan kata-kata. Bersaksi itu juga bukan masalah rohani saja. Tetapi sesuatu yang jasmani yang sedang dialami seseorang itu juga bagian dari PR-nya orang yang mau bersaksi. Gampangnya kan begini, gimana orang mau merasakan damai sejahtera? Perutnya lapar, 2 hari tidak makan. Gimana orang mau merasakan damai sejahtera? Dia merasakan kesakitan yang luar biasa? Sulit, bapak, ibu, saudara. Jadi bersaksi itu bukan hanya hal yang rohani saja, bukan. Ini yang kelihatan, yang saat itu sedang dirasakan, diatasi dulu. Seperti Petrus dan juga Yohanes di dalam bacaan yang pertama kan. Jadi bukan hanya hal yang rohani, dan setelah itulah baru, oh yang menyembuhkan kamu itu bukan kami, bukan Yohanes dan Petrus, tetapi itu adalah karya Tuhan melalui kamu. Itulah pintu masuk dari sebuah kesaksian yang memberi makan Anda, yang mengenyangkan, menyembuhkan Anda. Itulah Kristus yang hidup yang kami wartakan. Jadi menjadi saksi ya seperti itu. Jadi bapak, ibu, saudara, itulah tantangannya tadi ya, yang pertama. Jadi harus ngurusin hal-hal yang lain-lain juga. Lalu tantangan yang kedua, balik lagi, adalah berkaitan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup. Kita memberitakan damai sejahtera, Kristus yang bangkit membawa damai sejahtera. Yang memberitakan ini orangnya dalamnya ini tidak damai sejahtera. Orang yang menerima kesaksian, kita akan menyatakan barang, gimana sih orang ini? Dia mewartakan damai sejahtera, tapi kelihatan sekali di dalam hidupnya, dia enggak damai sejahtera itu. Hidupnya masih diliputi ketakutan itu. Takut enggak bisa berlibur ke luar negeri. Takut enggak dapat jodoh. Takut nanti kalau tua enggak ono sing ngerawat, sopo sing ngerawat. Takut lek bisnisnya macet. Takut kalau anaknya enggak dapat jodoh. Takut kalau anaknya enggak dapat kerjaan. Dan seterusnya. Hidup yang masih diwarnai, diliputi ketakutan demi ketakutan. Ya gimana mau mengatakan tentang damai sejahtera? Yang mewartakan ini harus merasakan dulu. Ya namanya damai sejahtera, baru orang lain yang menerimanya akan bisa melihat, oh kesaksian hidupnya, dia memang hidupnya diliputi dengan damai sejahtera. Itu tantangan yang kedua, bapak, ibu, saudara yang terkasih. Lalu tantangan yang ketiga, yaitu pemahaman kita. Dari pemahaman kita sendiri, ada banyak orang yang punya pemahaman bahwa bersaksi tentang Kristus
itu kerjaannya para rohaniwan, kerjaannya para anggota majelis, kerjaannya pendeta, gitu kan? Itu bukan kerjaanku gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan apa dalam bacaan itu tadi? Kamulah saksiku. Kamu itu siapa ya yang baca Alkitab ini? Siapapun kita. Artinya bahwa bersaksi tentang Kristus yang bangkit itu adalah menjadi kewajiban kita semua, orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Loh, apa bisa lah, aku enggak sekolah teologi. Baca lagi ya bacaan yang kedua tadi. Dalam bacaan yang kedua tadi dijelaskan bahwa kamu adalah anak-anak Allah, maka hidupmu akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kamu untuk menjadi saksi Kristus. Loh, kok khawatir sih? Gitu. Masa enggak percaya dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita? Jadi tugas menjadi saksi Kristus itu adalah tugas kita semua. Nah, umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah datang, sudah menemui kita, membawa damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu jangan kita miliki sendiri, jangan kita nikmati sendiri. Bagikan kepada orang lain. Mari kita bagikan kepada orang lain. Di luar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Bersaksinya ini mulainya dari mana ya? Mulainya dari mana ya bersaksi ini? Dalam bacaan Alkitab tadi dijelaskan bersaksi mulai dari Yerusalem sampai ke sampai ke segala bangsa, sampai ke ujung bumi. Apa artinya? Pada saat itu posisi para murid adalah sedang di Yerusalem. Artinya bersaksi itu harus dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan kita saat ini, tempat berpijak kita, baru lalu meluas ke tempat segala bangsa, artinya tak terbatas. Dari lingkup kecil, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara di lingkup kecil kita. Yang paling dekat kayaknya keluarga ya. Keluarga kita, tempat bekerja kita, tempat kuliah kita, tempat sekolah kita, tempat di mana kita tinggal. Adakah orang yang belum merasakan damai sejahtera di situ? Adakah orang yang lapar di situ? Adakah orang yang butuh penghiburan di situ? Adakah orang yang butuh penyembuhan dan pemulihan di situ? Itulah tempat kita bersaksi. Jadi bukan yang, aduh aku ini sudah lansia ya, enggak bisa bersaksi ke ujung bumi, enggak apa-apa. Dari Yerusalem gitu ya. Yerusalem di mana kita tinggal, itulah ladang kesaksian bagi kita untuk bersaksi bahwa Kristus sudah hidup. Tuhan Yesus tinggal bersama kita di keluarga kita, di sini. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita bersaksi di tempat yang lebih luas lagi. Jadi jangan pernah kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasakan Tuhan hadir di situ, damai sejahtera akan ada, dan itu yang menjadi modal bagi kita untuk bersaksi. Memberi makan pada yang lapar, memberi kesembuhan kepada yang sakit, memberi penghiburan bagi yang berduka, memberi pengharapan bagi yang sedang putus asa, memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Sebab menjadi saksi Kristus sekali lagi bukan hanya persoalan rohani, tetapi juga mengabarkan damai sejahtera di lingkungan di mana kita berada. Tuhan pasti memampukan saudara-saudara. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.
Marilah kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mengungkapkan doa-doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan pujian doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan menemui kami di saat kami ragu, di saat kami merasa takut, di saat kami merasa khawatir. Kami bersyukur untuk Allah yang begitu memahami kebutuhan kami, sehingga Engkau datang dengan membawa damai sejahtera. Kami memohon kiranya ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus melalui apapun yang bisa kami lakukan, sesuai dengan keberadaan dan talenta kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan izinkan pada saat ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit atau mengalami lemah tubuh karena usia lanjut. Tuhan kiranya juga hadir di dalam sakit yang sedang mereka alami. Biarlah mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristiani. Mampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus yang hidup di lingkungan di mana mereka berada. Jikalau ada yang mengalami pergumulan berkaitan dengan ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dan mungkin juga keluarga ini dengan para tetangga, Tuhan, Engkau sumber segala damai sejahtera. Kami mohon Tuhan menolong mereka untuk dengan kerendahan hati boleh saling meminta maaf dan pada akhirnya memulihkan hubungan yang harmonis. Terlebih damai sejahtera akan boleh mereka rasakan di dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan berkaitan dengan masalah ekonomi, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan hidup, mereka yang merindukan momongan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam pergumulan mereka, sehingga mereka tetap boleh merasakan kebersamaan Tuhan di dalam pergumulan mereka, dan pada akhirnya mereka boleh memutuskan setiap hal dengan terus melibatkan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan di GKI Jember ini, sebagai apapun mereka Tuhan. Sebagai penatua, sebagai main musik, sebagai singer, sebagai anggota komisi-komisi, guru sekolah minggu, dan siapapun mereka, jika ada yang mengalami kehampaan di dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan menyentuh mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga pelayanan ini akan kembali boleh menjadi sesuatu yang dirindukan, dan mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga untuk pergumulan saudara-saudara kami di tempat ini, untuk merindukan Sang Gembala yang baku di tempat ini, pendeta jemaat di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap proses yang ada. Kami tahu bahwa Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik
untuk kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya juga Tuhan anugerahkan damai sejahtera, jauhkanlah segala bentuk perpecahan dan pertikaian, sehingga di bumi Indonesia yang kami cintai ini, kami pun boleh memasyurkan nama Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya kaum muslim, mereka yang menikmati masa mudik lebaran, dan ada juga yang sudah harus kembali ke kota mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberikan keselamatan kepada mereka. Biarlah masa berkumpul dengan keluarga di masa Idul Fitri ini kembali juga mengeratkan ikatan persaudaraan di antara mereka. Tuhan berikan keselamatan sampai mereka tiba di tujuan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala bentuk pergumulan kami, doa, permohonan, dan ucapan syukur kami, kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar dan memberi teladan kepada kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Juli Mardiati dari GKJW Jember yang telah melayani firman pada hari ini. Tuhan memberkati. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu atau Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah pada hari ini. Apabila ada di antara kita, boleh bangkit berdiri. Baik, kalau tidak ada, amplop persembahan dapat langsung dimasukkan ke dalam kantong yang sudah disiapkan di dekat pintu masuk gereja. Sedangkan kantong merah minggu ini untuk mendukung program Peduli Kasih GKI Jember. Marilah kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Rasa syukur itu akan kita ungkapkan melalui persembahan dengan nats pengantar persembahan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Musik.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan tiba saatnya Tuhan, kini kami kembali mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini juga menjadi bagian dari saksi kebangkitan Tuhan, bahwa iman kami boleh kembali diteguhkan, bahwa Allah yang bangkit itu, Allah yang hidup itu menyertai kami, mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan dengan syukur dan cinta kasihnya. Tuhan yang memberkati juga setiap karya dan usaha mereka. Tuhan juga memberkati setiap kami, tangan-tangan yang mengelolanya juga kiranya menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, boleh dirasakan setiap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus yang menguduskan, menyucikan, dan melayakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Umat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita, dengan membawa damai sejahtera, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nyanyian penutup mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, Jika Padaku Ditanyakan. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Allah damai, sumber segala sejahtera juga, menguduskan saudara seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin.